Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Rianto. Saya dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Bisnis. Saya akan menjelaskan tentang proposal tugas akhir saya. Judul proposal tugas akhir saya adalah rancang membuat alat keran pintar sebagai tempat wudhu menggunakan solar cell sebagai catu daya. Atau desain smart virgin as a place for a completion using a solar cell as power supply. Di mana latar belakangnya adalah wudhu adalah salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan air. Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Berwudhu bisa pula menggunakan tepung yang disebut dengan tayam. Namun seringkali penggunaan air yang berlebihan menyebabkan air tersebut terbuang sia-sia. Sedangkan dalam Islam sendiri, membuang-buang air pun saat berwudhu merupakan tindakan yang tidak baik karena berlebihan dalam menggunakan sesuatu yang perlu dan berlebihan dalam hal yang tidak mencerminkan adalah tidak hal yang tidak mencerminkan menggunakan sesuai dengan sebagaimana fungsinya. Jadi latar belakang saya membuat proposal ini adalah agar tidak memborosan air dalam hal berwudhu. Manfaatnya, satu, sebagai implementasi PT energi baru terbarukan untuk peralatan wudhu ataupun cuci tangan di tempat umum. Yang kedua, diharapkan teknologi EPT dapat dimanfaatkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sebagai energi alternatif. Kemudian, pada penerapannya, alat ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengurangi penggunaan air untuk secara berlebihan, seperti yang saya sampaikan tadi. Adapun batasan masalah dalam proposal ini adalah, yang pertama, jenis air yang keluar tidak diatur berdasarkan jarak tangan pada sensor. Kemudian, jenis solar cell yang digunakan yaitu solar cell monokristal dengan kapasitas 50 WP. Perancangan alat hanya menggunakan sensor ultrasonik untuk menggerakkan motor tanpa menggunakan pompa air untuk mengatur debit air. Kemudian, ini adalah flowchart. Flowchart ini menjelaskan bahwa jika sensor membaca gerakan tangan, maka relay akan on, kemudian akan menghasilkan sinyal ke solenoid dan membuka keran, tapi jika solenoid membaca maka relay akan off dan solenoid tidak bekerja. Dengan kata lain, keran akan tertutup. Kemudian ini adalah desain alat yang saya buat. Jadi yang pertama di sini adalah yang pertama panel surya, ada box air itu yang kotak, kemudian box panel sebelahnya, kemudian yang seperti keran itu solenoid valve. Terima kasih. Saya bisa jelaskan dari proposal saya. Kurang lebih yang luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.